Okey, hai, assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Hari ni saya nak buang pokok yang kat belakang ni. Dia dah usia dah 6 bulan. Lepas tu buah dia pun dah start kena antranos. Harga pun tak apa nak cantik. Sekarang saya nak share dengan korang apa proses-proses untuk kita buang anak pokok lah. Okey, yang pertama, benda yang kita perlukan ialah kata dengan apa tu? Yang penyeduk tu. Penyeduk tanah tu. Ha, kita perlukan dua benda tu. Tapi kita kena modify sikit eh. Okay, biasa saya guna cutter ni lah. Tapi kalau korang dah ada cutter lagi besar, lagi bagus. Ha, untuk potong dahan dia kan. Kalau yang ni saya akan potong belah-belah dahan kecil lah. Kita potong atas. Macam ni eh. Satu. Dua. Macam itu. Tiga. Sekarang kita dah ada tunggur besar ni. Kalau kita nak potong macam ni pun boleh. Tak nak potong pun tak apa. Okey, kita ambil ni. Kita akan ceduk. Kita akan cucuk pada bawah. Sampai ke tengah dia. Jadi kita pusing. Macam itu. Itu. Macam itu. Macam itu. Macam itu. Haa, nampak? Dia terus terangkat sebenarnya. Haa. Dia dah terangkat macam ni. Kita buang je lah tunggul ni kan. Okey, lepas tu dekat sini kita akan buang yang belah sini kan. Kita akan buang dia punya top layer ni, belah atas ni. Yang belah atas ni dia banyak akar besar-besar. Okey. Dia banyak akar besar-besar, lepas tu lagi satu dia banyak benih, benih rumput. Lepas tu kita akan buang yang belah atas ni. Buang akar je dia. Ambil yang tu, buang akar dia. Nampak ni akar dia. Haa ni, akar ni yang jenis selambok ni kita tak nak kan. Kita akan buang lah. Haa tu. Okey, lepas tu yang bawah ni korang biar je lah. Kalau ada akar-akar besar lagi korang just tarik macam tu je lah. Yang ni akar ni dia akan reput nanti. Ni korang jangan risau pun. Akar ni dia akan reput. So tak ada masalah lah. Lepas tu bila dah macam ni, korang boleh tambah balik kokopi ni sampai dia penuh. Ni akar-akar besar ni buang. Itu saja. Yang bawah-bawah ni tak payahlah korang nak korek pusing, korek pusing. Sebab bawah ni dia lembut lagi tau. Korang tengok eh. Nampak? Dia punya kokopi masih lembut sebenarnya. Tak ada masalah pun. Nanti korang dah masuk klorok, akar ni dia akan reput sendiri lah. Kalau macam ni korang boleh tambah balik kokopi. So masuk balik dripper. Okey, macam tu je senang. Okey, pokok-pokok yang rosak tu saya gali satu lubang, kita akan buang kat bawah ni. Yang ni semua cili-cili ni semua yang rosak-rosak dah ni. Sayang je. Lepas tu yang ni nanti kita akan bakar dia. Bila kita dah bakar tu dia akan makin susut-susut-susut-susut. Lepas tu kita last kali kita akan kampus lah. Nanti dia akan kompos sendiri dekat bawah ni. Biasanya kerja-kerja dekat kebun ni saya akan bahagikan kepada beberapa plot lah. Kiranya seorang jaga plot dia je. Dia takkan jaga plot orang lain. Kejap lagi saya nak pergi beli baja ni. Dalam perjalanan tu saya akan cerita macam mana saya manage kebun ni. Okay, bab management kebun kan. Macam kebun saya tu ada lebih kurang dalam 7,500 ke 8,000 macam tu lah polybag ada dekat situ. Jadinya saya kena pecahkan plot bahagi kepada beberapa orang. Sekarang ni saya ada dalam 6 orang bekerja. Saya akan pecahkan daripada semua tu. Saya akan bahagikan yang belah depan ni. Mungkin seorang tu jaga 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Diorang akan jaga sendiri. Kalau diorang nak petik pun diorang akan petik dekat kawasan dia sendiri. Then diorang akan cabut rumput ke apa dekat kawasan dia sendiri. Meracun, sedangkan meracun pun diorang akan racun dekat kawasan diorang sendiri.
Jadinya kita akan dapat collect data performance budak-budak tu buat kerja macam ni. Katakan kalau kita tak asing-asingkan macam ni. Contoh yang buat kerja rajinnya 3 orang aja. Lagi 3 orang ni tak rajin. Kalau kata petik, mungkin yang 3 orang ni tadi dah 6 bakul. Ah, yang 3 orang yang lagi satu ni dia hanya dapat 3 bakul je. Jadinya kita tak tahu siapa yang paling banyak dapat sebenarnya. Dia tak ada data KPI kat situ. Jadi kalau kita asing-asingkan kerja diorang ni, diorang jaga kawasan diorang je, kita boleh tahu. Kalau kata kita suruh diorang buat pruning kan, diorang buat pruning, diorang akan buat pruning tempat diorang je. Kalau kata tak siap diorang punya pruning tu, kita boleh tahu siapa yang tak siap kerja tu. Bila korang dah ada pekerja untuk buat general workers, merumput apa semua tu kan, pruning apa semua tu, korang sebagai toke, korang perlu jaga bahagian data kebun. Korang kena collect data-data kebun. Korang collect air mengalir pada polybag tu, ataupun korang boleh minta juga pekerja korang ambil data tu. Tapi korang bahagian analisa adalah apa yang korang perlu buat, baja nak bagi banyak mana. And then lagi satu, apa tugas toke kebun? Korang kena jaga bahagian PND, iaitu pest and disease lah. Kalau kata ada serangga ke, serangan apa ke, budak-budak akan remark saja sebab dia orang tak tahu. Mungkinlah ada nampak kelainan sikit pada pokok tu, daun dia kerinting contohnya. Tapi budak-budak biasanya kebanyakan dia orang tak akan tahulah apa punca kerinting tu, whitefly ke, thrips ke, dia orang tak tahu. Jadinya diorang mungkin akan label. Kalau macam saya, saya akan minta diorang ambil polystick tu, diorang akan ikat pada pokok tu berapa banyak yang kena kan. Dan itu pun korang akan rekod masuk dekat kawasan mana. Maksudnya plot A, contoh plot A ni siapa jaga, korang kena tulis berapa banyak pokok yang rosak kat situ. Jangan korang biarkan benda tu tak ada data. Jadi kita tak tahu siapa yang buat kerja tak betul-betul perform lah. Bila korang dah tanam besar, korang tak perlu lagi untuk turun ke padang, untuk turun ke kebun, untuk buat kerja-kerja panas macam tu. Korang mostly akan duduk dekat dalam office je, main carom. Itulah rahsia saya kekal putih walaupun saya berkebun. Bagi CN 12. Makin lama makin turun kereta. Depan memang lowet dah. Belakang ni memang saja buat tinggi. Lepas tu dia dah start turun dah. Janji jangan dia sampai kena tayar je. Total belakang ni ada lebih kurang dalam 380 kilo eh. Dekat bonet lagi apa semua memang banyak. Jadi saya kena bawa slow-slow lah. Zober ni memang saya dah pakai keras. Jadi boleh tahan lah. Dia tak adalah patah dah banyak kali dia saya angkat macam ni. Tapi kena hati-hati sikit eh. Saya nak singgah beli makanan kucing dengan pasir kucing jap. Orang rumah pesan pula tiba-tiba. Ini bagus tau. Dia animal content. Dia 90%. Animal protein dia 90%. Okey. Harga dia RM8 satu. Mahal daripada beras. Aduh. Oh, tambah lagi beban kereta. Okey, settle, kita sambung nak balik. Okey, kita sambung balik bab tadi. Kita kena tahu manusia ni dia bergerak ataupun dia orang ni drive by motivation. Dia orang mesti kena ada motivasi dalam diri itulah. Tapi anda kata kalau contohlah kita bagi terlalu banyak kerja dekat orang yang memang kapasiti otak dia memang tak boleh nak tampung kerja sebanyak itu. Bukan kata kerja berat, kerja berat macam cangkul-cangkul tu, yang tu memang kerja yang dia mampu buat. Contoh macam kerja-kerja
nak suruh dia orang tengok serangga, dia orang tak tahu serangga tu macam mana sebab dia orang tak ada knowledge kat situ. Jadinya kita kena hire orang ataupun kita sendiri yang akan monitor bahagian tu. Jadinya general worker kita tak perlu untuk fikir bab-bab itu. Dia orang hanya tahu buat kerja dia orang, keluarkan peluh, lepas tu petang balik. Itu aja. Dia orang tak perlulah nak fikir air baja kena bagi banyak mana, isi kena bagi banyak mana. Dia orang tak perlu eh. Nak-nak kalau kebun kita ni dah besar, kalau kebun kita setakat 1000 atau 2000 bag tu boleh manage lagi sebab kerja-kerja dekat kebun tak terlalu banyak. Yang ni bila kerja dah banyak gila, memang hari-hari tak berhenti buat kerja, lepas tu kita tambah lagi dengan kerja lagi, memang dia orang akan demotivate lah. Dia orang tak boleh nak motivate. Lagi satu kelebihan bila kita bahagi-bahagikan plot ni untuk naikkan motivation diorang juga. Sebagai contoh eh, kita dah dapat data, kita dah dapat kebun siapa perform paling bagus, kebun siapa paling banyak mengeluarkan hasil. Walaupun kutip, kita akan bahagikan tau berapa banyak plot A dapat hasil, plot B dapat hasil, berapa banyak dapat hasil. Kita akan bahagikan tau walaupun tanaman dia sama. Kita akan bahagikan, kita boleh, mungkin kita akan bagi bonus ataupun kita bagi petik per kilo. Contoh kita panggil part time untuk kutip. Kalau cili kita panggil part time untuk kutip dalam 5 posen ke 1 ringgit lah untuk 1 kilo cili. Yang tu harga upah petik eh. Jadinya kita boleh masukkan upah petik tu dekat dalam insentif diorang. Ha, nampak tak macam tu? Jadi lagi banyak kebun diorang ataupun plot diorang hasilkan cili ataupun hasilkan sayuran, lagi banyak diorang punya gaji. Diorang akan dapat bonus, another bonus. Tahu tak? Banyak tu. Contohlah, kalau kebun kita satu plot, contoh 1000 pokok, diorang jaga 1000 pokok je. 1000 pokok diorang jaga dengan cili boleh dapat 2 kilo satu polybag, diorang dah dapat 2 tan. Dalam 2 tan tu adalah katakan RM1 ataupun 50 sen. Diorang dah ada 1000 ke 2000 duit tambahan. Duit tambahan setiap musim. Boleh bayang tak? Kalau kata setahun dua kali kita bagi dia bonus tu, maksudnya setahun dua kali kita tanam, diorang dah dapat bonus dalam 2,000 ke 4,000 tau. Banyak tu. Jadi diorang akan tambah lagi motivasi diri diorang untuk terus berkhidmat dengan kita. Yang ni kena take note eh. Motivasi ni bukan setakat untuk pekerja tau, tapi untuk diri kita sendiri. Kita sebagai toke, kita memang kena maintainkan kita punya motivasi tu. Memang jangan kasih jatuh langsung. Sebab apa? Sebab kita yang nak run kebun lama. Contohlah kalau semua benda kita nak buat, kalau kata timbang baja nak jual pun kita buat, lepas tu kebun nak pruning pun kita buat, susun polybag kita buat, semua benda kita buat, mula-mula kita semangat. Bila kena pula harga rendah ke apa ke benda kan, kita akan, semangat tu akan jatuh, akan pudar. Kita akan cepat demotivate dengan komitmen bulanan nak bayar macam-macam lagi kan. Kalau kita boleh bagi kerja-kerja contoh macam pruning pokok, kutip buah, susun polybag, kerja-kerja buruh tu, kerja-kerja tu kita bagi kepada orang lain buat, kita ada banyak masa untuk buat benda lain. Kita boleh sustain lama dalam bidang ni. Kita punya semangat tu takkan luntur lah, senang kata. Memang kita boleh lama lah. Sebab apa yang saya belajar? Kalau kita nak jalan cepat, kita jalan sorang-sorang. Tapi kalau kita nak jalan jauh, kita kena ada team. Ingat tu, kita kena ada team. Jangan kedekut nak bayar orang eh. Ini semua baja A sahaja tau. Sebab ada calcium nit ni, calcium nitrate. Ada calcium nitrate ni ada 12. Lepas tu PN ada 3 je. Lepas tu dengan ferrum. Ha, ni ferrum eh. Yang tu baru satu trip lah untuk saya punya beli baja ni. Nanti saya nak kena pergi lagi sekali, satu trip lagi untuk beli baja B. And then baru saya boleh start timbang baja tu lah. Sekali tengok memang macam bodoh kan, pergi 2-3 kali ulang-alik beli baja. Tapi kita jangan jadikan sesuatu benda tu sebagai alasan. Contohlah kena pergi 2-3 kali, pergi 2-3 kali lah, whatever it takes. Kalau kita nak berjaya, whatever it takes. 2-3 kali, 2-3 kali. Saya pernah pergi dalam satu hari, saya buat 3 trip.
Sebab saya waktu tu saya nak timbang baja lebih kurang dalam 80 set tak siap saya. Saya kena 2-3 kali trip. Pasalnya kedai tu waktu tu tak boleh hantar. Dia punya lori tak available dan saya nak benda tu urgent eh. Nanti bak timbang baja ni adik ipar saya akan settlekan. Saya bahagian beli je. Kalau saya beli, saya timbang, saya lah juga yang mengantar apa semua nanti, saya punya motivation boleh down tau. Sebab tu kita perlu delegate, kita perlu ada orang lain yang boleh tolong kita punya kerja. Jadi tapi kita kena bayar lah dia kan, of course lah, untuk dia punya. Dia orang pun takkan nak buat kerja free untuk kita, betul? Okay, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum.